Halo, kamu bersama gue Nolan Gian Alan, guys, dan kamu main game TOTK. Dan di video kali ini kita mau melihat nih perebutan Wuchowgate, guys, ya. Ini sudah diambil akhirnya tadi, diisi sama si Mr. Jongkok, ya. Ini gue gak tahu sih si Mr. Jongkok kemana nih, guys, ya. Ini kita, gue sih ini gue belum tele aja udah serame ini, coy. Buset deh, kita mau kemana nih, guys? Gue bingung, guys. Gak ada yang mental juga kelihatannya, ya. Inilah, coba lah ya. Kita lihat kemari, guys. Oke, nah ini udah diisi lagi. Sekarang ini kita lihat nih, ada si Jongkok lagi, coy. Tapi kita bisa nyerang gak nih? Oh, bisa nyerang, gengs. Kita serang aja coba ya. Kali-kali bisa steal, coy. Kali-kali bisa steal. Gue penasaran sih si Jongkoknya ada di mana nih. Aduh. Sampai nge-lag, coy, saking ramenya, coy. Oke, ini Godspeed. Si Jongkoknya mana sih? Hah? Mr. Jongkok nih dia. Mana tuh? Oh, di depan. Di sini dia tele kemari dia. Dia mesti segera dihajar ini dia nih. Ini tapi gue terbuka tuh di backstep lagi, anjir. Kita lihat ya. War. Nih, oke, okay. Immortal hajar Jongkok. Jongkok mendoan semuanya ngajar Doski. Apakah Doski akan mental? Boom. Ini dia dijagain nama siapa nih? Ada nggak di sini dibagi? Aratas, Remia. Nah ini. Oh, cuma kurang 25, coy. Jancuk emang nih. Mr. Jongkok emang jancuk, guys. CFOY. Oke, ini. Oke, Jongkok lagi nih, guys. Diajar lagi, guys. Doi, guys. Oke, Devil Queen dan kawan-kawan ya. Oke, Wuchow. Oke, kayaknya dapet nih, guys. Jongkoknya mental lagi, guys. Abis trup dia kayaknya sih. Tadi ini di lihat tuh. Nyatu. Apa ininya? Banyak banget, coy, ke dia, coy. Oh, ini sih fix dapet sih. Oh, kan. Tuh kan ownernya Wargots kan. Fix susah sih memang. Dia diserangnya soalnya terlalu banyak ya, guys ya. Diserang sama Kaha Royal juga. Terus diserang sama si Legion juga. Dia jadi gimana lah dia ya. Kalah jumlah, guys. Kalah jumlah. Tapi kalau untuk tingkat salutan, gue salut sih sama Shu dan kawan-kawan ya. Mereka nih rapi lo, guys. Remia. Oke. Gak boleh diintip sih, sayangnya. Kalau bisa diintip seru nih. Nah, ini lawan Aratas ya. Wih, 47.000 menang lawan 22.000 menang lawan ini. 47.000 lawan 454. Wah, ini boleh kita replay nih. Ini boleh kita replay, guys, ya. Oke, sebelumnya kita shield dulu, guys. Daripada nanti lagi nonton-nonton kena serang kan ya. Oke, kita buff dulu. Kita shield dulu ya, guys. Kita lihat sekarang ya. Gue penasaran sih. Oke, ini ya. 47.000 lawan 54.000, guys. Kita lihat nih, bisa nggak nih. Oke, gitu. Let's go. Mereka fix Shu ini nih, kalah ini ya, kalah apa? Kalah jumlah, cuy. Di sini nih sultannya itu pun kalau misalnya trupsnya habis ya nggak bisa berbuat apa-apa juga. Oh. Gokil, ini digampar sama si SP Zuwi, pedes gila, cok. Mungkin ini kena stun juga. Oh, Liahuanya taruh belakang, mesti taruh depan Liahua ya biar nggak cepat mati. Tapi percuma sih, SP Zuwi itu emang udah sakit parah sih. Oke, kita lihat lagi nih, ada yang bisa kita lihat lagi nggak, guys? Hah? Ada yang share nggak? Nah, ini nih. Badarui lawan Aratas. Oh, ini jebol doang ya, nggak dijagain, nggak perlu dilihat lah. Lagi nggak nih? Nah, ini apa nih? Slime lawan Yuna. Oh, ini emang kalah jauh lah, kalah secara kualitas.
45.000 lawan 40.000 kalah. Oke, ini bisa kita tonton nih guys ya. Dia masih pakai ini. Ini udah SP Lumeng. Oke, kita lihat ya. Coba lihat guys, Wu dan Wu nih guys. Oke, digampar sakit banget cok. Oke, di jalan duluan. Mati langsung ininya depan si SP Lumeng. Oke, dibales. Oke, oh, Sun Quan-nya sempat ulti cuy. Oke, walaupun ininya udah ke ini ya, pedangnya copot ya, tapi tetap rata sih ini karena udah ada shield-nya sih. Rata sama Sun Jian-nya juga. Pedesnya cocok. Lagi kah? Saudara-saudara, apa ini maksudnya? Mr. Jongkok versus everybody, satu Jongkok versus satu server. Aduh, nanti nggak bisa gathering. Coba ya, kita coba ini dia guys. Kita message guys. Om, share dong tadi mental kena serang gimana? Buat konten niche. Oh ya, kasih nggak nih guys kita guys. Oke nih Yuna lawan Mr. Jongkok 45.000 hancur, dia cuma bisa nguranginnya 2.500 guys. Coba kita lihat ya the power of Jongkok guys. Oke, hampir nggak kurang cok, dan itu life steal Sun Quan-nya cok, kebukannya. Langsung saja SP Zouyu-nya ratain musuh, nggak pakai L. Abis ratain musuh langsung itu lagi tuh ya. Gokil gak lo? Oke, ada lagi kan nih? Udah nggak ada guys, kayaknya guys. Gintono. Masih pada perang, udah enggak kok. Oke, ya ini susahnya emang dikeroyok ya. Kalau dikeroyok ya nggak bisa omong sih. Oke, ada lagi nggak pertarungan yang bisa kita lihat? Nggak ada ya. Ini apa nih? Yusmawan lewat JJ. 39.000 lawan 40.000. Nah, ini boleh kita tonton juga nih. Ya, ini full way lawan full wu, guys. Oke. Tolong start nih ya, berhasil nih. Oh, Caora ini taruh satu. Oke, dia akan shield dulu nih berarti otomatis ya. Oh, enggak, tetap Zhang Liao-nya dulu, guys. Ulti Sun Quan-nya langsung mati. Chao Ying-nya langsung follow up, mati dua, Wang Gai-nya nih kayaknya ya. Wang Gai mati, Sun Jian ya kena stun. Kena stun-nya Jiao Yuan ya. Oke, set. Wow, udah berat sih kalau udah kayak gini. Chaopi udah ulti, udah berat sih. Ponis roar lagi, mati. Boom, dilucutin satu-satu ya. Ini gak sempet ulti-ulti nih guys tuh. Dikit lagi nih. Sempet ulti gak nih, kita lihat. Tap. Wah, sempet ulti. Kita lihat damage-nya. Boom. Anjir, hampir separuh HP, cok. Di ulti Zhang Liao dan mampus langsung. Di ulti juga Zouyu-nya selesai dah. Oke, ada lagi nggak nih? Ada lagi nggak yang bisa kita tonton, guys? Oke, Jongkok udah. Ini siapa nih? Big Red lawan Aratas. 47.000 menang lawan 54.000, ini udah ya tadi ya. Lagi kah? Baru ya, ini Aratas udah ya tadi ya. Tadi udah nih. Mana nih si Jongkok, kagak dibales kok guys. Apa dia off guys? Apa dia terlalu banyak reportnya? Jadi dia juga bingung ya, mau nge-share yang mana. Dia terlalu banyak diserang orang guys. Ini nol ya. Oke. Okay. Apa nih?
Onion lawan Mr. Nobody, 54.000 ya, secara ini jauh ya. Oh, ini dia pakai RAM nih guys, kayaknya guys. Tuh kayaknya pakai RAM guys. Gancuk ke si Rea, kesian amat nih si Rea, bonyok ini nih. Bonyok guys, bisa dilihat gak replaynya tuh, atau bisa dilihat cuy, replay cuy. Ini secara kualitas juga beda jauh ya guys ya. Oke, okay. Gampar nih kayaknya nggak perlu ulti guys, keburu mati musuhnya. Ceprot. Oke, okay, ini wah si Rea bonyok juga tuh ya, kena ram tadi, dihajar sama ram tuh guys dia guys. Kalau wall kan memang kayaknya Rea tadi tinggal dikit sih, singkat gue sih. Oh enggak lu, udah 140.000 anjir. Pedes cok, 140.000 sekali hajar 158.000 kurangnya. Kecolongnya juga ini 8 juta anjrit. Ini 2 hampir 3 juta. Ironnya 4 juta. Wah, anjir, 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 pedes. Rally troops damage rate-nya naik 32%. Oke, ini onion, onion, onion. Onion. Ada si Tobei juga, hummingbird. Oh, ini sekarang berarti sebenarnya simple guys, kalau kalian mau ngegas ke musuh yang kuat sekali gitu ya, kalian tinggal gas aja pakai anjir, langsung di fullin lagi wallnya. Sultan memang beda cok. Sultan memang beda ya, tinggal gesek aja guys. Jadi seperti itu ya perangnya tuh, kalau kalian mau perang ngancurin satu hero atau satu musuh atau satu sultan ya, tetap kayaknya menang quantity sih. Satu saat digabungin masukin keram gitu, gebugin apa sultan-sultan Spencer, masukin keram, hajar ke dia gitu ya. Ntar ujungnya akan perang adu troops gitu ya, perang adu troops yang notabene even sultan sekalipun nggak bisa langsung digas cuy, troopsnya cuy, lu tetap mesti nunggu tuh, nggak bisa dicepetin. Seperti itu guys. Oke deh, mungkin segitu aja guys di video kali ini guys. Semoga bermanfaat, semoga informatif. Kayaknya shoe-nya sekarang ini akan nol lagi di sini ya. Kemungkinan besar guys. Situation kita lihat. PPK Vakan, Vakan, Malakon. Ada nggak Paragon? Kayaknya nggak ada tuh ya. Yang pas ada nggak nih Paragon, kita lihat. Tuh ini ada Sindu nih guys, dia guys. Ada Sindu sama ada Sian nih, dua nih. Oke, itu sisanya udah nggak ada coy. Ini Legion, Kak Royal sama Wargot bersatu cuy, mengalahkan Mr. Jongkok. Seperti itu ya guys. Oke deh, segitu aja guys. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan komen. Nyalain juga notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info yang menarik game ini, khususnya dari gue guys. Oke guys, thank you for watching and see you in the studio. Bye-bye. Ciao.